teman-teman, kali ini aku mau ngasih tahu lokasi untuk keong bergema ya. Ini lokasinya, jadi untuk hari ini, day one ini cuman ada 5 keong bergema ya teman-teman yang bisa kita temuin. Karena tadi aku udah coba cari-cari cuma dapat 5. Dan aku juga cari di YouTube juga 5 hari ini. Jadi kayaknya setiap hari itu 5 deh kita bisa dapat ya, mungkin. Tapi yang pasti di hari ini kita ada 5. Yang pertama itu di Pudding Isle ini ya teman-teman. Ini ada 2 keong bergema tuh, teleport, kalian jalan aja terus tuh seberang ke sana. Ini satu. Di Pudding Isle ada 2 ya. Oke, yang keduanya kalian balik lagi ke teleport tadi ya teman-teman. Balik lagi ke teleport tadi. Ada di belakang teleport sih. Nah, kalian tinggal balik ke belakang. Nih, di sini yang keduanya ya, posisi keduanya. Pas di belakang atau di depan teleport ya pokok teman-teman. Tinggal kalian jalan tuh dikit nih. Oke, untuk posisi ketiga ada di Twinning Isle ya di sini teman-teman. Tinggal teleport aja. Dia ada di, kalau dari teleport kalian belok kiri aja nih di bawah sini satu. Yang pertama. Oi. Saki Baya kara moratta okurimono mita kai? Souda. 童謡も一曲教えてもらったんだ。四方の山野に響く朗唱。Oke, dan yang kedua itu ada di sana. Tuh, di pulau sana kalian ya bisa terbang sih lewat sana. Atau kalian bisa gunain kapal, tapi aku biar cepat langsung terbang aja ya. Nah, untuk yang ini kalian harus ngalahin musuh dulu karena dia kebetulan dekat dengan musuh, jadi kita nggak bisa bicara dengan keongnya. Jadi kita harus ngalahin musuh dulu ya nih. Nggak bisa nih kita bicara dengan itu. Oke, berarti ini yang keempat ya teman-teman. Yang keempat tuh ada di Twinning Isle tadi. Toki ga sugiru no wa attoyuma ja na. Washi mo toshi o totta. Kore ga nani ka shitteiru ka? Waga ya no kahou ja yo. Baaya no senzo tachi ga kore o kakaete koko e kita. Sore o tori nukeru wa kawa hitosuji. Nah, ini yang keempat ya, yang keempat. Berarti yang kelimanya ada di Broken Isle ya, teman-teman. Kalian tinggal teleport aja ke Broken Isle ini. Dan kalian panggil kapal dulu ya, karena kita mau ke atas sana. Nah, dia ada di atas ya teman-teman. Kita panjat aja dulu. Ya, ada musuh. Udah kita lewatin aja teman-teman. Pokoknya aku panjat ke atas dulu. Yuy.
Nah, ini keong kelimanya ya, tapi nggak bisa kita interaksi karena masih status bertarung ya. Mode bertarung kita, jadi kita ke atas dulu aja dulu ya. Oke, udah hilang. Berarti yang kelima itu pokoknya dari peti ini, teman-teman nih, kalian lurus aja ke bawah nih. Tempat api yang satu lagi. Sip, udah selesai. Nih, cerita Gema sebuah cerita ya. Kita udah bisa ambil hadiahnya 60 Primo Game. Nah, untuk hari ini aku baru nemu 5 ya, teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang bisa nemu lebih dari 5, boleh komen di bawah ya. Tapi aku udah coba cari di channel YouTube yang lain, mereka cuma nemu 5 juga kayaknya hari ini. Mungkin setiap hari itu 5, atau mungkin hari ini 5, besoknya 8, atau seperti yang itu tadi tuh, yang hadiahnya tadi tuh ya, teman-teman. Nih kita tinggal ya, nih aku buka biar nggak ada baru-barunya aja sih. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton video aku. Semoga bisa membantu. Jangan lupa komen di bawah ya. See you next video. Bye-bye.